Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kakak Nian hari ini libur, guys. Awas jatuh. Belajar apa? Gambar emoji. Lah, delok TikTok kata Kemarin jatuh di mana, Kak ini? Udah sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Ya. Ya, bos, lihat di sini aja ya. Mau main unit tante? Mau. Kenapa? Males. Oke, guys, jadi kali ini kamarnya Nina Lana proses pengecatan, guys. Bos. Nah, ini bapaknya. Proses pengecatan. Dicat pink ya, guys. Nah, ini mau kantornya mami, guys. Kantornya mami mau diperbaiki ini. Nah, biar nggak ada tikus lagi turun lewat ini. Biasanya tikus itu turun lewat sini. Kunci ini pokok di mana? Berarti yang panjang ini kok blendari ya, Lek ya. Ini kok yang panjang blendari ya. Ini paling godo ini. Ceklek no mawon. Ceklek no mawon listrike. Aman. Nah, nunggu ancak-ancak tak enak. Nah, anu udah gaya ondo teko bejaringan ya, leknya kuat tambah tenang anda. Kuat mas. Kuat. Tapi kita tak tapi kok nanu ron ya, kita kok mantep ya ini. Daripada ondo kayu napa. Masih mantep sih yang prank nih, kok gak lek. Anu minum yo, sekarang ini. Enggak, tapi sesuai kok nganu lek mekare ini klo. London mas. London gak. Nak buatan di paringi gatoan sing mekare iku dong. Nek dinciki iku malah nganu kudu ambruk lho. Aduh glentang ngene. Ini garvalumnya, guys. Jadi nanti dipasang di sana. Mungkin nanti siang sudah kepasang. Dan ini untuk ini untuk gipsumnya. Nah, ini gipsumnya, guys. Nanti bisa dipasangkan di situ. Kali apa pundi, Pak? Ini kuri tante nih. Kali halan ah. Kita lihat nanti siang, guys, proses perbaikannya. Kontrolnya wong bu le. Pas sak wong le kamot. Mau teng klotok yang kenapa nih kali? Nih kok teles?
orang ganong ini kemungkan neklek banget nanu wah tuh beli neklek seri punya ya poklek poklek bahasa ini yang aku tahu kepenak bagi luruh tangan merah nyakep ini sih ini proses pemasangan kantornya mami guys, dapur pipit biar tikus-tikus gak ada tikus seneng guys arah dalane mbak tikus ini ada yang putih ada yang kuning ayo kita ada jadi-jadi kakaknya ini itu jeglek no le? Ya? Itu untuk jeglek no? Iya lah ini jeglek no mawan, aman no. Kocok mantap dan aman. Jadi nanti lampunya di satu guys, di tengah guys, enggak jadi dua. Infonya mami kan dia mau dua. Biar nanti waktu dia syuting di dapur, dia tuh lebih terang. Nanti hanya dipakai lampu satu saja yang lebih terang. Biar nanti waktu syuting di dapur, dia lebih mantul guys. Betul juga kenal ya, Mbon? Iya, Mbon. Kutang ngoten. Delok enak terbocor ya mungkin ini. Kontrol. Oke guys, kita lihat nanti sore lagi untuk perbaikannya kantor dapur pipit. Wah, alhamdulillah guys, proses sudah 80%. Ini bapak baru mengamplaskan diri. Temboknya buat cat apa mah pink? Pink lah itu, dapur pink lah pink. Hehehe. Apik mana pink? Kamar bangsa yang pink itu. Kamar atau kamar dapur atau mau kamar bangsa? Muter kamar lah le, kantor. Kantor yang wedon. Kantor apa? Kantor ndak ono dapur iku ra. Pawon, istilahnya wong Jawa dak pawon. Ndek mben ya pawon, saiki ya dapur ngono. Yen kaya wong kekinian. Wis ora ono tikus neh medun mah, wis ora bakal tengah wengi glontangan yuk. Biasanya tengah wengi glontangan kok Pak iku, Pak. Glontang. Lewat napa niki? Ompreng-ompreng ngoten iki, Dok. Nggih, pencak silat.
Wah, ora terima seneng ah. Itu kamarnya Nina Lala jadi, guys. Oh, ini loh. Nanti kita rapiu ya. Kita no city ae. Dikit aja kita biar di review nanti pas ada orangnya hari ini. Ini ada Alana sekolah, guys. Nah, cat putai saya katang ya, Pak. Cat putai itu saya katang nggih. Bisa. Bisa nggih. Anda di ngecat dhuwur kan. Ini ben tetap bolong lah, guys. Ini untuk listrik ya, nanti pas di kamar itu untuk ngecas HP, untuk kipas juga biar nanti ada aliran listriknya. Nah, ini kotor banget nih, nanti kita nanti sore atau besok dicat biar nanti dapur atau kantornya mame pipit nih lebih keren deh. Kita cat pink. Lega kira. Ngono. Wes, guys. Hari ini Bapak mau pulang, guys. Pulang ke Kudus. Lali teguh. Iki peta aku memang mulai kok lali piye iki. Wes. Piye. Nai. Nai. Ba. Nai. Mam Nai. Oke, guys, demikian video untuk review dapur. Nanti kalau sudah jadi kita review langsung ya, guys ya. Nih Mbak Agus mau pulang Kudus nih. Oh, Mbak Agus nanti sama Tante Pipit, Tante Kurik nanti. Oke, guys. Nah, ini guys, renovasi dapurnya. Nah, ini sudah hampir 90% jadi, guys. Nah, ini dikasih resplang di sini ya. Kalau kita lihat ini seperti kayu ya, ada batik-batiknya ini. Oh, ada serat-seratnya. Nanti kita cat warna coklat biar terlihat seperti kayu. Ini warna, kalau di sini warna kuning ya, tapi kalau di video warna agak coklat ini. Nah, ini juga coklat. Sudah semua ya, guys ya. Tinggal kita bersihkan semua. Nah, ini juga sudah. Nah, ini separuhnya pink karena catnya habis, guys. Ini kemarin mau dicat warna pink, ternyata dapur dicat warna pink itu agak wagu, ketok kepiye gitu loh, guys, enggak baik ya. Jadi akhirnya ada warna apa ini dicampur dan jadilah warna seperti ini ya, agak kuning-kuning coklat lah, kuning bosok seperti itu ya, guys ya. Ini kita bersihkan, nanti kita cat, guys, bagian sini ya, guys ya, biar dapurnya Mami Pipit ini seperti baru lagi nanti ya, biar bagus. Biar tempat kerjanya dapur Pipit ini bagus dan siap untuk syuting, guys, nantinya, guys. Nah, ini guys penampakannya dari dapur yang kemarin kita perbaiki review ya. Nah, ini dapurnya. Jadi warnanya pink, kombinasi warna ini harinya warna kulir bosok, guys, bukan coklat ya. Kalau dilihat di video ini seperti coklat. Nah, ini resplang yang dicat seperti kayak apa ini, serat-serat kayu ya, guys ya. Loh, ini dapurnya tadi yang kotor banget ini sudah ditata sama Mami, guys. Loh, ini dapurnya Mami Pipit sudah bersih ya. Sudah ada kompornya juga.
Ini wajan-wajannya di cemental kabe guys. Iwangi guys. Yul guys. Guys. Ya, ini ya sudah jadi. Ini juga raknya tadi siang sudah dicuci semua, sudah bersih semua, bebas debu ya guys ya. Nah, ini sayangnya ini kemarin Pak tukangnya ini guys. Apa ini pas ini apa ini ngecat ini pada jatuh semua di pintu-pintu guys. Kurang profesional ini guys ya. Nah, ini guys penampakannya dari dapur Pipit guys, dapurnya Mami guys ya, yang kemarin tukang apa ini untuk penek antikos. Nah, ini sudah ditutup semua, kabel-kabelnya ini juga sudah dirapikan semua guys ya. Ini kemarin yang pasang saya sendiri ya. Nah, ini sampai sini, kemudian kecolokan ini guys, lampunya ya juga dibuat yang lebih besar kayak ini guys ya. Ya, inilah dapur Mama Pipit guys. Sudah kita buatkan dapur biar dia nyaman guys. Seharusnya ini kita buat yang lebih bagus ya, karena ini tadi Mbak An buatnya juga bagus guys, kayak gini rapi, tapi saya buatnya ini enggak rapi nih, kurang kenang, memang saya enggak tukang nih ya. Enggak apa-apa, ini yang belum di apa ini belum diperbaiki ini kamar guys, ini guys ini lho. Kring 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 kring, wey Kanjuna, di Alana. Ini kamarnya belum diperbaiki guys. Ya, yang kamar utama ini. Ini mau dicat juga ya, masih terangsangan kabeh ini guys ya. Oh, ya. Ya paling dapurnya. Oh iya, kamarnya Nilna Lana sudah jadi guys. Besok-besok kita akan review ya ini apa ini pintunya juga sudah diganti sama Mbak An. Mbak An sudah pulang Kudus, tadi saya anter ya. Rapat ya, Mbak ya. Iki ora ono bolong blas ya. Guys ya. Nah, itu guys, nah ini kita wallpapernya nanti akan kita buang semua biar nantinya kita siap untuk apa ini cat lagi ulang guys ya. Oke, ikuti terus perjalanan vlog bersama Nilna Lana ya guys ya. Ya, dapur sudah, kemarin kita kamarnya Nilna Lana sudah. Nanti kita akan review kamarnya Nilna Lana yang baru guys. Ya guys, siapa yang mau bubuk di kamarnya sendiri? Enggak mau. Kakak? Enggak. Oh, ada Mami ya, Ma? Oh. Iyalah guys, guys. Oke, sekian dulu guys videonya guys.